Sobat Bedilet dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bedilet, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bedilet, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bedilet. Dan kali ini saya akan mengulas ready stock senapan angin yang ada di Jaya Rival, mulai dari senapan sub, gejluk, dan juga PCP ya Sobat Bedilet. Nah, di depan saya ini sudah ada berbagai macam varian popor dan juga OD tabung dari senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Airfox. Nah, daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airfox. Oke yuk langsung saja, kali ini kita akan mengulas satu per satu dari senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Airfox. Nah, di sebelah kiri saya ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan popor klasik coklat stainless hexagon plus manometer ya Sobat Bediler. Nah, jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya Sobat Bediler. Nah, untuk OD tabung dari senapan angin ini yaitu 27 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm ya Sobat Bediler. Nah, untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga maksimalnya di 3000 PSI ya Sobat Bediler. Dan untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini bisa mencapai di angka 1100 fps. Nah, untuk popor dari senapan angin ini bermodel klasik coklat ya Sobat Bediler, jadi ada sedikit balutan berwarna hitam. Nah, untuk popornya sendiri pun terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan seperti teksturnya sangat lembut, kuat, dan juga kokoh ya. Nah, yang terakhir, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.965.000. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game dengan uji power yang luar biasa mantap ya Sahabat Bediler. Nah, kita lanjut ke senapan yang kedua. Untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan Sub Fusion 2565 dengan popor Magnum coklat krom ya Sahabat Bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, jadi untuk senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan bagi Sahabat Bediler yang masih pemula karena untuk penggunaannya pun sangat mudah dan simple dibandingkan dengan senapan angin yang lainnya ya Sahabat Bediler. Dan tentunya untuk harga dari senapan Sub Fusion ini harga yang paling termurah yang ada di Jaya Rival ya Sahabat Bediler. Nah, untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga Rp1.125.000. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin Sub Fusion dengan model klasik seperti ini ya Sahabat Bediler. Oke, kita lanjut ke senapan yang ketiga. Nah, untuk senapan yang ketiga yaitu ada senapan angin gejluk Big Game 2560 dengan popor Magnum hitam coklat magazin plus manometer ya Sahabat Bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, jadi untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan magazin ya Sahabat Bediler. Dan untuk magazinnya sendiri ini berisi 14, jadi Sahabat Bediler tidak perlu lagi repot-repot mengisi mimi secara satu persatu ya. Nah, untuk pengisian anginnya pun ini bisa menggunakan dengan dua cara, yaitu bisa digunakan dengan digejulkan di tanah ataupun bisa menggunakan pompa PCP khusus ya Sahabat Bediler. Dan pastinya untuk tekanan anginnya mampu menampung di angka 2500 sampai di 2700 PSI ya Sahabat Bediler. Nah, kemudian untuk uji powernya pun pastinya juga luar biasa mantap dan untuk uji akurasinya pastinya juga luar biasa akurat ya Sahabat Bediler. Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan magazin ini yaitu dibanderol dengan harga Rp2.425.000. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin Big Game bermagazin ya Sahabat Bediler. Oke, kita lanjut ke senapan yang keempat. Nah, untuk senapan angin yang keempat sebenarnya ini sama dengan yang sebelumnya tadi, cuman yang menjadi pembedanya hanya terletak pada bagian varian popornya aja ya Sahabat Bediler. Jadi kalau untuk yang saya bawa ini yaitu bervarian Magnum hitam krom ya Sahabat Bediler. Nah, untuk harganya sendiri juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu dibanderol di angka
Rp1.125.000 ya sahabat bediler. Oke, kita lanjut ke senapan yang kelima. Nah, untuk senapan angin yang ini yaitu senapan gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor Magnum hitam coklat plus manometer ya sahabat bediler. Nah, untuk varian senapan angin ini juga sama seperti yang sebelumnya, cuman yang menjadi pembeda hanya terletak pada bagian magazinnya ya sahabat bediler. Jadi kalau untuk yang saya bawa ini tidak dilengkapi dengan magazin, akan tetapi cuman dilengkapi dengan manometer aja. Nah pastinya untuk harganya pun juga berbeda dan jauh lebih murah dibandingkan dengan bermagazin ya sahabat bediler. Nah, untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga Rp2.125.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game terbaik di Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. Oke, kita lanjut ke senapan yang terakhir. Untuk senapan angin yang paling terakhir ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion double tabung 2560 dengan popor Steiger ranting kering plus magazin dan manometer ya sahabat bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, jadi untuk senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan berburu di medan outdoor ya sahabat bediler, karena memiliki varian popor Steiger ranting kering yang ketika kita gunakan untuk berburu di medan outdoor, maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bediler, sehingga buruan ataupun sasaran hewan yang akan kita bidik maka tidak akan kabur ataupun kaget ya sahabat bediler. Nah, untuk kelebihan dari senapan angin ini yaitu memiliki dua tabung ataupun double tabung yang sehingga untuk powernya pun pastinya luar biasa mantap dibandingkan dengan jenis-jenis senapan PCP yang single tabung ya sahabat bediler. Nah, untuk senapan ini pun juga sudah dilengkapi dengan magazin, yaitu magazinnya berisi 14 ya sahabat bediler. Nah, jadi sahabat bediler tidak perlu lagi repot-repot mengisi mimis secara satu per satu. Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp2.425.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP double tabung ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin terbaik. Dan seperti biasa, untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.